Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua, jumpa lagi dengan Mistri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, Mistri ingin kalian untuk belajar memahami isi cerita. Cara memahami isi cerita yaitu dengan cara membaca dengan teliti, cari hal yang penting dan fokus. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca cerita adalah 5W plus 1H. Miss, apa itu 5W 1H? Itu adalah who, what, where, why, when, dan how. Artinya, apa hal yang terjadi? Siapa orang atau pelaku yang ada dalam cerita tersebut? Lalu, mengapa alasan terjadinya peristiwa tersebut? Selain itu, kalian harus mencari kapan waktu terjadinya peristiwa, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut, dan yang terakhir, kalian harus mencari keadaan dalam cerita tersebut. Nih, Mistri berikan contoh pada buku Menjadi Indonesia 2, halaman 6. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Makan Bersama Menggunakan daun pisang. Simak baik-baik ya ceritanya. Nah, sampai jumpa lagi dengan Mistri. Mistri berharap kalian memahami cara mencari isi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.